setelah saya menggunakan paket produk Bayer dalam hal perawatan komoditi jeruk di lahan saya ini, yang saya lihat perbedaannya adalah serangan hama-hama atau kutu-kutu di tanaman jeruk saya bisa terkendali. Sebelumnya saya agak kewalahan karena memang tidak bisa menuntaskan. Tapi setelah saya menggunakan paket Bayer, perkembangan vegetatifnya termasuk perkembangan tunas itu sangat bagus sekali. Tentunya kalau tunas-tunas lebih tumbuh cepat dan lebih banyak, tentu itu akan lebih meningkatkan produksi lagi, karena jumlah tunas itu akan menentukan jumlah juga buah atau bunga yang muncul. Produksi di masa panen itu semakin sering. Sebelum memakai paket Bayer, itu di musim panennya paling ada 3 kali dalam 1 tahun. Dan produksi itu hanya 70 kilo per pokok. Dan setelah saya menggunakan paket Bayer, panennya bisa sampai 5 kali musim per tahun. Dan produksi itu sudah bisa mencapai 100 kg per pokok. Setelah menggunakan paket Bayer, kulit buah itu akan lebih mengkilap. Kalau kualitas warna kulit buah itu lebih bersih, lebih cerah, itu sangat juga mengimbangi harga pasaran. Bisa sampai Rp500, selisih harga lebih mahal daripada sebelumnya begitu. Pakai produk Bayer, jeruk saya jadi joss. Jeruk, oke, super.